Pemirsa, arus balik di jalur Pantura Demak menuju Semarang dari Jakarta mengalami tersendatan akibat banjir rob setinggi 30 cm di jalan Pantura Demak. Banjir rob masih merendam jalan Pantura Demak dari arah Demak menuju Semarang, tepatnya di KM 10 atau 500 meter setelah pintu tol Semarang Demak sesi 2. Penumpukan kendaraan di jalan Pantura Sayung Demak yang akan ke arah Semarang dan Jakarta mencapai 3 km. Meskipun Polres Demak menerjunkan tim pengurai kemacetan, namun banjir rob yang tinggi membuat kemacetan panjang tak bisa dihindari. Sementara itu, salah satu pemudik mengeluhkan keberadaan banjir rob. Akibat banjir rob, pemudik terjebak selama 1 jam dan belum bisa keluar dari kemacetan. Pemudik juga mengeluhkan tidak adanya rambu informasi banjir rob. Setelah lebaran, terpantau itu arus lalin di wilayah Tuk Demak, khususnya di arus Pantura. Ini arus terjadi penumpukan dan dikarenakan memang terjadinya adanya rob. Rob saat ini khususnya di KM 10 setelah exit tol keluar menuju ke arah Semarang itu ketinggian mencapai 20-30 cm. Nah, nih Mas. Dari Mojokerto ke Bandung. Lah ini tadi gimana Mas? Ini mau balik lebaran atau gimana? Balik. Oh gitu. Tadi sempat macet berapa lama Mas? Ada sejaman lah. Oh gitu. Tahu gak Mas nih macet dampak apa nih Mas? Gimana? Macet dampak apa? Karena apa? Tahu nggak nih? Ya jantung baru. Ada nggak tadi informasi di sana kayak dari banjir rob itu Mas? Nggak tahu. Nggak tahu.